cungkring dah untuk mengajar cungkring, cungkring ini. Nah, sudah kasih ini pecutnya ini. Semakin ketar ketirannya. Ini pecut sampean. Ini kalau biasanya kan yang kita kalau pecut sampean. Itu untuk assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, segala Allah. Sekarang kita bersama guru besar Adin dari Kang Adin aja. Kang Adin, biar gitu. Lebih akrab gitu. Gus Adin gitu. Kang Adin. Iya, iya. Dari Padepokan napa? Sanghyang Mandiri. Dari Padepokan Sanghyang Mandiri Banten. Senggol dong. Senggol. Nah, ini saya mau nanya ini Kang. Salam dari Ganesha Tulungagung. Iya, ini saya mau tanya-tanya gimana ini? Perjalanan panjenengan dari Banten sampai ke sini itu katanya kalau sampai nyasar-nyasar itu gimana gitu loh. Jadi gini, saya berangkat dari Banten itu biasanya jam 1 siang sampai sini itu subuh, ya kan? Nah, ini berangkat jam 1 sampai sini wah, kenapa enggak tahu lah enggak jelas. Karena apa? Dari Banten ke Surabaya. Dokter. Dari Surabaya ke Malang lagi yang ke Blitar, tapi nggak sampai ke Blitar, itu di tengah jalan dioper lagi. Perjalannya beliau seperti itu ya Gus. Jadi jangan hanya menghujat, oh Gus Samsudin kena musibah diserang itu para itu Kang Adin kok di rumah saja. Ini sudah kayak gini, sudah perjuangan beliau dari Banten ke sini berapa malam gitu kayaknya. Itu jadinya deterjen itu harus paham juga. Ini Gubes ini seperti itu dan beliau sudah menyampaikan seperti tadi juga ya. Enggak harus datang semua gitu kata nggih. Iya, jadi kalau kita itu sebetulnya harus nunggu komando. Kalau sudah semua datang. Tapi ketika belum ada instruksi seperti itu, kita hajar aja yang kerucut-kerucutnya di belakang-belakang itu. Jadi kalau misalkan kita datang semua, berkumpul semua, yang kita khawatirkan nanti dia dengan sangat mudah untuk melihat musuh-musuhnya, kapasitas musuhnya itu. Nah, ini saya mau kasih oleh-oleh buat guru besar ini nanti. Saya kasih pecut kalau mau. Siap. Monggo nanti dibawa. Siap. Nah, tolong Pak Gembos diambilkan Pak Gembos. Entar Pak Gembos. Alhamdulillah. Pecut tibon ini kalau tenang orang Jawa. Apa? Betul kan? Tenang. Di motor saya. Saya dapat pecut ternyata. Banten nih bos. Ini sehingga ada gini dong. Ini pecutnya ini gini. Ini biasanya kalau orang Jawa buat tiban. Itu kan yang selalu buat sabet 3 kali itu pernah melihat gini kan. Iya iya. Tiban itu kalau di Lombok yang pakai tong rotan. Kang ngarep kan. Cekleken Kang. Dipus. Nah, itu. Ini sebenarnya saya mau kasih Kang Dani. Tapi saya kasih jengan dulu nanti insyaallah kalau ada lagi pecutnya saya bawakan lagi. Berarti itu rezeki saya, Bu. Nah, ini memang sudah dipakai kurang lebih 6 kali. 6 kali ya. 6 kali. Bentar, ini walaupun lidi. Ini buat kenang-kenangan. Nah, ini dulur-dulur. Ini kenang-kenangan asli dari Tulungagung. Ini dari Demuk ya. Cungkring. Cungkring dah untuk mengajar cungkring, cungkring ini. Nah, sudah kasih ini pecutnya ini. Semakin ketar ketirannya. Ini pecut sampean. Ini kalau biasanya kan yang kita kalau orang Jawa. Pecut sampean. Itu untuk pengawas ini dulu. Untuk cobain dulu. Kang Andin. Itu untuk tiban itu Kang Andin. Yang di panggung itu tiban dulu. Ada panggungnya. Itu waktu hari Minggu yang lalu di Ludoyo sini juga. Ada ya. Ada kegiatan. Itu saya kemarin sebenarnya enggak diundang saya. Ini. Jadi saya enggak datang tuh. Nah, ini dulur-dulur saya saya kasih buat Kang Adin. Terima kasih banyak. Nggih. Semoga persahabatan kita, silaturahmi kita tetap terjaga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini walaupun hanya sebuah lidi juga ada kalau namanya rumput Jepang ini saya katakan. Kalau dulu ini pakai itu, Kang. Itu pakai bambu. Intan bambu apus itu dililitkan itu, tapi sekarang lagi lagi memberi pecut lo Mas. Kasih apa ya? Pakai rumput Jepang saja. Karena kalau orang dulu kan ujungnya sini kalau dulu ditaruh silet ini. Silet-silet tatra apa itu pukul. Jadi ini kalau mengenai tubuh langsung subjek.
kita ketika ada pemberian jangan melihat apa yang diberikan ya, tapi lihatlah seberapa ikhlas kita. Ini untuk menjadi kenang-kenangan yang dimana insya Allah akan tetap terjaga. Oh ingat, oh ini dari Kang siapa? Kang Dewa. Kang Dewa Kafe yang di Blitar. Tapi nama glamernya di Tulungagung Selatan Singo. Singo. Ya Singo. Mantap, mantap, mantap. Jadi banyak dulu, iya. Jadi banyak saudara gitu. Dan jenengan-jenengan juga nanti ketika ke Banten, ini kan semuanya lah yang ada di sini, saudara-saudara kita yang ada di sini. Ya, kalau pas lagi ke Banten itu mampir. Insya Allah. Saya di Rangkas Bitung. Nanti kalau udah di Rangkas Bitung, telepon saya aja. Nanti ya, saya jemput. Santri-santri saya banyak nanti jemput. Nah ini spesial buat nyambuk-nyambuk itu ya. Ya. Si dukun-dukun cabul, juga dukun-dukun santet yang rewel-rewel itu nanti dihantam ya, pakai ya, ini ya, saja. Ya. Karena ini memang kalau punya ilmu kebal, biasa bertarung kelahi, kalau suruh tanding ini belum tentu mau. Bengek-bengek. Iya, betul ini. Bang, kalau sudah kena ini, betul ini. Yo, jempolnya dong, jempolnya. Ah, mantap. Siap. Mantap, mantap. Dan sahabat-sahabat. Karena kalau dulu ini ceritanya gini. Kalau zaman mbah-mbah saya dulu, pakainya kan saya ceritakan ini pakai bambu semua. Ini lidinya lidi aren gitu. Lalu ini dicencem pakai itu ingas. Getahnya. Oh, getah. Yang kena kulit busa itu. Gatal-gatal melonyong-melonyong nah, itu. Seperti itu dulu. Aku pernah gebuk karo kene. Nah, itu. Kang Mujib sudah pernah gitu. Omong. Ini untuk para cungkring nih kalau. Ini Pak Abid kok lemes sekali kenapa ini? Saya lemes ini. Aduh. Itu itu cungkring kalau dicambuk yang itu tongkatnya. Jadi congkrang. Tongkatnya bawah dicambuk langsung enggak ngau. Sedih temen rere. Langsung tidak bisa berdiri. Enggak. Itu gimana? Belum bawa ceweknya juga itu. Pokoknya jangan macam-macam lah untuk cungkring. Ini karena sudah ini sudah 6 kali buat berlaga. Siap-siap cungkring. Jadinya ini kalau dibuat bertanding kurang lebih. Yo, kalau satu kali laga itu kan ada wah 100 kali atau berapa gitu. Ini sudah mengenai tubuh yang sudah lecet-lecet itu wah. Jadi pokoknya untuk sahabat-sahabat YouTuber yang ada di Blitar dan sekitarnya semangat terus ya. Ketika tontonan kita turun jangan patah semangat. Nggih. Ya kan? Sama cungkring ya itu biar enggak ngaceng nanti jobarek sama cungkring. Semuanya itu butuh proses. Yang butuh proses dan yang menjadi YouTuber itu tidak mudah. Yang penting kita tetap semangat. Tetap semangat. Karena itu yang nggih apa itu godaannya deterjen itu yang. Ya, itulah itu vitamin untuk kita. Iya. Sekarang gini, tanaman aja kalau nggak dipupuki kotoran atau apa segala macam nggak akan subur. Iya. Nah, termasuk kita YouTuber kalau nggak ada hujatan, nggak ada cacian, nggak ada makian apa segala macam nggak akan naik. Iya. Jadi ketika kita ajar saja biar tidak buat onar, siap konten. Mbak, siap ajar nih. Atau apa segala macam ada cacian, ada makian dari netizen. Kita sikapi dengan bijak, jangan baperan gitanya. Ya, biarkan aja, karena gini, netizen itu maha benar. Maha benar. Kan, jadi kita jangan pernah, wah kamu ini gini, jangan, gak usah biarin aja. Dia kan hanya bisa menyimak dari video. Yang penting kita buat di dalam tayangan video kita itu yang pertama edukasinya ada, hiburannya ada. Dan istilahnya ya kita mengajak dalam kebaikan betul. Ya kalau diterima, kalau nggak diterima ketika nyuah nggak ada edukasinya, nggak ada hiburannya apa-apa, ingatkan kepada netizen kita, tinggalkan. Iya. Ya kan? Jangan pernah sesekali kita mengotori pikiran kita, mata kita, mulut kita, tangan kita dengan pikiran-pikiran yang kotor, penglihatan yang kotor, perkataan yang kotor-kotor, dan tulisan yang kotor-kotor. Karena segala sesuatunya akan ada pertanggungjawaban. Itu seperti itu. Deterjen didengarkan sahabat, jadilah netizen teman yang bijak. Jadilah netizen yang baik. Bong. Ingat saudara-saudara kita ini di sini lagi berkreasi membuat edukasi-edukasi yang semampu dan semaksimal mereka. Ketika mereka belum maksimal, belum mampu, coba kasih kritikan dan saran. Dan bagi YouTuber yang ada di sini juga harus siap menerima kritikan. Ketika kita siap menerima kritikan, insya Allah itu kritikan itu untuk menjadi kita lebih bangkit lagi, lebih sukses lagi.
jangan baper ketika betul. Ada kritikan, wah gini. Nah, berarti masih banyak kesalahan dan kekurangan kita, perbaiki. Insya Allah kalau kita mampu, kita bisa, kita akan menjadi YouTuber yang sukses. Amin. Seperti yang besar-besar di sana. Amin. Karena kita melihat mereka itu ketika udah besar, kita nggak tahu prosesnya mereka itu seperti apa. Waktu ya kan? Di bawah dihujat terus. Gitu. Sekarang udah enaknya, karena apa? Mereka udah sabar. Sekarang tinggal enaknya kayak gitu. Alhamdulillah. Dulur-dulur, nanti jangan lupa komen, juga di like, di subscribe channelnya Kubes. Kang Adin live streaming, juga Kang Adin official gitu. Ada dua, saya ada dua. Saya tahu ada dua. Sudah saya live. Dan pemilik padepokan Sang Hyang Mandiri dari Banten. Senggol dong. Nah, ini saya kasih tahu. Karena Gubes dari Sang Hyang Mandiri ke sini, ya itu namanya Joko ini sudah lari kapi. Apalagi saya sudah ini kasih pecut ini. Kasih pecut sama rasuli apa itu. Nah, pecutnya orang Jawa ini bahaya loh. Jangan ini lihat enggak? Lihat ya. Ini pecutnya bukan main-main ini. Kalau kena ya tawur sendiri. Ini tapi ngomong-ngomong saya belum kasih racun. Ini ya, saya kasih racun. Ini cemete ini naik ke panggung Tiban sudah berapa kali? 6 kali, Kang. 6 kali naik 6 ke kali. Panggung Tiban. 6 dari kali. Grup dulu di masuk di Bali Sono, di Demok, di Pojok. Terus di Wonodadi juga di Kanigoro ya pernah. Tuh, jadinya ini sudah memang lama dipakai. Nah, itu mengenai tubuh itu ya ratusan kali lah. Nebah dodo. Ya, mantap. Jadinya ini walaupun hanya seperti ini, alhamdulillah sudah diterima oleh guru besar Kang Adin. Oke, mohon maaf hanya oleh-oleh atau apa ya, cenderamata kan, dari Tulungagung ya. Siap. Oke, dari Nemo, semoga kita selalu persaudaraan kita selalu semakin erat ngoten nggih. Amin. Oke. Untuk warga Tulungagung, salam dari Banten. Ya, selebu. Selebeo. Oke, mohon maaf. Aduh, mohon maaf lahir batin nggih. Salam suduran selawase saking welasih Gusti Allah. Amin. Sekian dulu dari saya, dari Tulungagung juga dari Banten. Pamit undur diri. Jangan lupa untuk selalu di subscribe channelnya Kang Adin Official, juga Kang Adin Live Streaming, dan di subscribe juga channelnya Dewa KP itu, karena kan kebanyakan orang hanya terpesona dengan melihat tayangan-tayangan kita sehingga lupa untuk subscribe. Dan di sini juga ada siapa? Pak Gembos, ada Pak Eko Blok, dan ada Kang Apit juga di sini. Kang Samaran, Kang Mujib, di subscribe pokoknya yang pro ke Abu itu subscribe. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran selawase.